Gundukan sampah rumah tangga ini setiap hari semakin tinggi lantaran warga sudah terbiasa membuang sampah di lahan kosong sekitar jalur pantura. Pemandangan tak nyaman ini terlihat tak jauh dari pintu keluar tol kanci. Setidaknya 200 kakak yang ada di desa Astana Mukti, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, setiap hari membuang sampah di lokasi ini. Hal itu lantaran tidak tersedianya tempat pembuangan sampah sementara. Salah seorang warga desa Ahmad mengaku sampah kerap masuk ke permukiman ketika hujan deras datang. Hal itu akibat sampah terdorong aliran air banjir dari jalur pantura. Warga berharap agar dibangunkan tempat pembuangan sampah sementara agar dinas setempat bisa rutin mengangkut sampah. Sudah lama. Iya, sudah lama. Oh. Biasanya warga yang buang itu dari mana aja, Pak? Ya, dari sana. Ini dulu. Nah, Sekarang Pohonagulu buang sampah semua. Desa mana ini, Pak? Desa Astana Mukti. Desa Astana Mukti. Desa Astana Mukti. Ya, Kecamatannya? Panganan dan Pangenan. Panganan. Iya. pernah diangkut sama petugas, Pak? Belum. Belum pernah? Ya. Belum pernah? Ya. Sebelumnya, biasanya warga buang sampah di mana? Ya, di sini aja. Dulu pernah ada tempat pembuangan? Nggak ada. Nggak ada? Gak ada. Gak ada. Selain mencemari udara, Gundukan sampah itu juga mencemari air di sekitar permukiman lantaran sudah bertahun-tahun menumpuk. Wahibisana, RCTV, Cirebon.